Okay, so jom. Kita terus pergi dekat pelarasan. Cikgu rasa you all datang kebanyakannya dekat sini kan? Okay, so untuk topik APR PKK, cikgu harap sangat if tak clear, anything nak tanya ke macam confused lah dekat sekolah cakap lain, dekat sini cakap lain, you nak confirmation, so just angkat tangan je. Okay, so kadang-kadang dalam life ni kan, kita kena tahu why kita buat dulu, baru kita tahu how to do. Kita kena tahu why dulu. Sama lah macam kalau kita hidup. Hidup, kalau tak ada why, apa jadi? Berantakan. Berantakan tu apa? Tahu tak berantakan? Tahu kan? Hancur hidup kalau tak ada why dalam hidup. Kenapa kita hidup? So kalau kita Islam, Muslim, kita tahu kita hidup untuk Allah. Ui. Allahu Akbar. Okay, so untuk ni topik 7-8. Tapi kalau kenapa cikgu tak masuk untuk topik form 5? Sebab base dia dekat topik 8. Penyata kewangan topik 8. Dan tadi cikgu dah tanya, majority dah hafal template betul? Dah hafal betul? Okay, cikgu nak tanyalah. Sebenarnya kan kita buat penyata kewangan AP, UR, PKK. Apa beza AP dengan UR? Lagi sekali. Okay, AP kita sediakan untuk? Untung gasal. Okay. Ada jawapan lain tak? Satu bintang. Okay, lagi. Lain. Untuk? Belian dengan jualan apa? Barang niaga. Satu bintang. Okay. UR pula? Untung bersih. Okay, satu bintang. Sorry? Hasil dan belanja. AP pun hasil dengan belanja juga. Yes, cantik. Betul. Satu bintang. Okay. So, bagilah. Tepuklah sikit. Okay. So, okay. Dekat sini, cikgu perasan tau. Ramai student dihafal je. Okay. AP ni untung kasar. UR ni untung bersih. Okay. Lepas tu, sediakan penyata kedudukan kewangan. So, kebanyakan student biasanya dia akan hafal template tanpa dia faham. Kenapa dia sediakan AP? Kenapa dia sediakan UR? Kenapa dia kena sediakan PKK? Dan ramai juga yang confused, ada pula asset dia duduk dekat UR. Ada pula yang PHR dia duduk dekat AP. Cikgu saya tepuk dahi. Kenapa you masuk yang benda yang tak sepatutnya duduk kat situ? So rupanya dia confused. Dia cakap, saya tahu dia hasil dengan belanja, tapi saya tak tahu kenapa dia duduk dekat atas dengan bawah. Sebenarnya ada reason dia. So untuk you all yang tak berapa macam you all tak clear kan? Okay, sebenarnya beza AP dengan UR adalah kalau AP everything related to inventory. So dekat atas ni dia benda-benda yang relate dengan barang niaga. So as you all, yang you all nampak dekat sini, you akan nampak jualan. Jualan apa? Barang niaga. You bayang macam ini je lah. Kalau you business apa eh? Bagi satu cadangan bisnes. Bisnes apa? Hah? Kapak? Okay, tapak kuda, okay. Cikgu tahu dia viral. Masalahnya cikgu kuda tak sampai-sampai lagi. Aduh. Sabar je lah. Cikgu harap balik ni dah dapat dah lah. Okay. So, kita bisnes kek tapak kuda. Bermaksud, benda-benda yang dekat akaun perdagangan ni atasnya adalah everything pasal kek tapak kuda. Oh, kek tapak kuda macam mana pula tu kan? Okay, jualan ni maksudnya jualan kek tapak kuda. Cikgu panggil tapak kuda je lah, boleh eh? Kek tapak kuda. Okay, so jualan ni adalah jualan yang berkaitan tapak kuda. Belian ni adalah belian bila kita beli barangan kek tapak kuda. Kek tapak kuda ni kita nak, apa barang-barang yang kita kena beli biasanya? Kacang? Oh, matcha. Okay. Matcha. Lagi? Yeast. Tepung. Gula. Oh, Nutella. Okay. Lagi. Kita tapak kuda. Kacang. Okay. Susu. Ya, bang. Cikgu dengar. Okay. Susu. Koko. Apa lagi? Nestum, kan? Cikgu ada matcha. Sedap ke matcha? Eh, matcha ke pistachio eh?
Macam kot. Okay, so dekat sini, as you all nampak kat sini, ini adalah jualan kitab pakuda. Belian kitab pakuda. Inventory awal kitab pakuda. Ni semua adalah kos kitab pakuda. Okay, apa beza topik 8 ni dengan topik 7? Allah! Apa beza topik ni dengan topik 7 form 5? Siapa tahu beza? Tak tahu kan? Okay, beza dia, kalau kita produce sendiri that tak kek tapak kuda, kita duduk kat topik 7. Kita adalah orang yang produce sendiri kek tapak kuda. Kita beli tepung, kita beli gula, kita beli nestum, kita beli matcha, kita beli pistachio, kita beli kacang, Nutella, bla bla bla. Itu kalau dekat topik 7. Sebab topik 7 tu adalah penyata kewangan yang kita sediakan untuk orang yang menghasilkan produk. Faham? Tapi apa beza dengan topik 8 ni? Topik 8 ni, it's all about trading. Kalau yang ni, topik 8, dia adalah penyata kewangan yang kita prepare bila kita ambil kek tapak kuda yang dah siap, kita jual dekat orang. Nampak beza dia? Kalau topik 8 ni adalah trading. Trading ni maksudnya you ambil barang dah siap, lepas tu you jual dekat customer. You ambil barang yang siap, contohlah satu barang tu harga RM30, you mana ada jual harga RM30, betul tak? Up lah sikit. So kat situ lah you boleh buat profit dia. Faham? Tapi kalau you produce sendiri barang tu, you yang jadi siapa tu? Yang ustaz-ustaz tu siapa? Clone. Clone ustaz with you kan? Pasal apa lagi? Ramai lagi lah. Azra siapa lagi kan? Okay. Benda tu, mereka adalah orang yang prepare topik 7 tu. Perakaunan kos. Tapi kalau you affiliate dia, kalau you agent dia, you prepare penyata kewangan ni. Boleh nampak tak beza dia? Nampak eh? Yang ni kita panggil dia trading. Trading ni kita jual barang dah siap je. So, dekat sini, you beli kek tapak kuda yang dah siap kat sini. Kat atas ni. Lepas tu kat bawah ni, ini inventory kek tapak kuda yang tak laku. Katakan dalam satu tahun, ini 1/1, ni 31/12. Okay, you nak start tahun baru ni, 2024. So, you takkan you nak jual barang yang you baru beli je? Mesti you akan tengok dekat dalam store, betul? Dekat dalam store ataupun dekat dapur, ada lagi tak kek tapak kuda yang belum dijual lagi, betul? So, bila kita nak jual? Tahun ni. So, kalau tahun lepas, kalau yang ni, kalau tahun lepas kita tengok, ada tak kek tapak kuda yang belum laku? Oh, kita pun tengok. Oh, adalah RM100. Kalau tengok dalam soalan adalah inventory awal. Jadi maksudnya inventory awal ni adalah kek tapak kuda yang tak habis dijual tahun lepas. Dia akan jual dalam tahun semasa. Okay? Lepas tu, takkanlah you cukup ke nak jual 1, 2, 3 ketul kek tapak kuda setahun? Tak cukup kan? Kita mesti beli baru, betul? Okay, so dalam masa setahun adalah kita beli 5-6 kali. Itu kita panggil dia belian. Kalau kita beli, contohlah, kita beli kek tapak kuda tu total dia RM5,000. Kita yakin ke semua RM5,000 tu elok? Tak. Kita buat apa? Pulang balik. Kalau kek tu nak expired, tiba-tiba sampai kat kita, macam mana kita nak jual kat customer? Betul tak? So, apa kita buat? Return balik. Jadi sebenarnya barang yang kita beli daripada pembekal tu bukan 100% RM5,000. So, selepas tolak pulangan tu, itu adalah belian bersih. So, belian bersih tu adalah kek tapak kuda yang ada dekat rumah yang betul-betul elok untuk dijual. Faham eh? Okay, lepas tu Audi ni adalah segala macam mak nenek kos yang terlibat bila you nak beli kek tapak kuda. You beli kek tapak kuda tu jalan kaki ke? Tak. You beli pakai apa? Ada transport, betul kan? Ada pakai Lalamove, pakai Shopee, pakai JNT kan? So benda tu kena bayar tak? Kena bayar. Itulah kita panggil dia angkutan masuk. Okay? Angkutan masuk. Lepas tu you. You adalah contoh. Abang, saya beli kek ni macam banyak abang. Boleh tak minta tolong bang angkat barang ni masuk dalam kedai saya? Takkan dia buat benda free-free? Kita bagi dia upah. Okay, so kita bagi dia upah. Bukan upah biasa tau. Upah atas belian barang kita tu. Okay? Lepas tu D dengan I. So D dengan I ni adalah expenses kalau kita beli daripada overseas dan sebagainya lah. Jadi dekat sini, daripada atas sampai bawah, ada tak cikgu sebut pasal sewa kedai, gaji, insurance, susun nilai, hutang lapor, ada tak? Tak ada. Sebab apa? Sebab dekat dalam AP ni adalah hasil dan belanja yang berkaitan barang niaga sahaja. Faham? Okay, so yang bawah ni adalah selain barang niaga. Sebutlah apa sahaja expenses, sebutlah apa sahaja hasil. Dapat? Okay, so
Dekat sini, so kita dah cari-cari, okay, dapatlah untung atau rugi bersih. Okay, so ini adalah APURPKK. Okay, kalau you all tanya lagi, saya confused lah. Ini betul ke dimasuk dekat asset? Betul ke dimasuk dekat, betul ke dimasuk dekat PKK? Betul ke dimasuk dekat UR? So you asingkan macam ini je. Biasanya kalau dia dekat dalam BUT lah, BUT equals to lah, sebenarnya B dengan H, dia dah duduk dekat dalam AP dengan UR. So balance dia apa? Asset, liability, equity. So sebenarnya nak cakap, semua dalam bakleh ni ada dekat dalam penyata keuangan. Macam gitu, okay. So yang asset, liability, equity ni dia ada dekat dalam PKK. Okay, so dalam ni ada berapa jenis pelarasan yang you all dah belajar? Ada berapa jenis pelarasan yang you all dah belajar dalam topik 8? Sorry? Pelarasan, come on. Sorry? Susun nilai lagi, satu bintang. Peruntukan hutang ragu. Hutang lapor. Hutang lapor terboleh. Lagi-lagi. Faedah? Faedah apa? Faedah pinjaman. Okey, faedah pinjaman dia bawah apa? Dia bukan pelarasan besar tau. Faedah atas pinjaman ni dia pelarasan sini kecil. Pelarasan besar normal dia ada 4 je. Dia ada pelarasan hutang, pelarasan susut nilai, pelarasan pelupusan aset bukan semasa, pelarasan akaun nominal. Okay, take note benda tu. Okay, kat sini cikgu dah share dia punya formula. Okay, so dia ada 4. Okay, so yang first sekali adalah pelarasan hutang. So hutang ada 3. You all dah belajar, you all dah cakap dah tadi. So dia ada 3. Bahagian kiri ni you all tulis HL, HLT, PHR. Kenapa HL duduk dekat bahagian kiri? Dia belanja. Kenapa HLT duduk bahagian kanan? Sebab dia hasil. PHR ada 2, penambahan dan juga pengurangan. Formula ingat? Ingat, jangan cakap tak ingat. Alamak cikgu, tinggal sebulan. Tak sebulan lah, tinggal berapa minggu lagi. Alamak, formula pun tak ingat lagi, tak hafal lagi kan. Okay, so hutang. And then kita ada susut nilai. Susut nilai ada berapa? Ada berapa kaedah? 2? 3? 3 tu apa? Bang, jauh sangat tu bang, sampai 4 tu. 3 tu apa? Bagi berkurangan lagi. Garis lurus. Penilaian semula. Siapa sebut atas kos bukan salah, tapi dia duduk dekat bawah garis lurus. Hah? Alamak. Okay. Ni ha, cikgu dah tulis dah dekat sini. Normal dia adalah garis lurus baki berkurangan dengan penilaian semula. Garis lurus, dia ada nama manja dia lagi. Dia ada nama lain dia. So, nama lain dia adalah setahun atas kos, ansuran tetap, atas kos, peratus atas kos. Kenapa cikgu tenun formula-formula lain? Sebab kadang-kadang dia tak bagi tu pun garis lurus. Tiba-tiba dia cakap, hitung susun nilai guna ansuran tetap. Ni yang nama mana satu ni? Ni nama yang belah mana ni? Nama formula yang mana satu ni? Dia macam nama tambahan lah, nama lain lah. Okay, so kena familiar lah. Sebab different soalan tiba-tiba dia rasa macam nak guna garis lurus, dia guna garis lurus. Kalau macam penilaian semula dia tak ada nama. Tapi biasanya penilaian semula dia memang tak guna percentage, tapi dia guna awal dengan akhir. So awal tahun berapa, tengah tahun kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. So akhir tahun dia berapa. Itu kalau penilaian semula. Biasa penilaian semula ni banyak dekat topik form 5. Topik form 4 jarang-jarang lah. Okay, lepas tu, okay, untuk bagi perkurangan atas nilai buku. Sebenarnya kalau kita cakap atas nilai buku, actually atas nilai buku ni dia ada dekat dalam penyata kewangan kita. Mana penyata kewangan kita? Ni kat sini. Okay, ni nilai buku. Kadang-kadang sudah confused kan? Alamak, saya lupalah bagi perkurangan. Tapi you all ingat je, nama lain bagi perkurangan adalah nilai buku. Macam mana nak cari nilai buku? Kos tolak susut nilai terkumpul. Itu nilai buku. So kalau nak guna kaedah bagi perkurangan, senang je. You ingat je nilai buku. Oh, nilai buku sama dengan kos tolak SNT. Okay. Lepas tu darat je percentage macam biasa. Darat je dengan tempoh semasa macam biasa. Boleh?
Okay, so itu adalah susut nilai. Okay, jom. So untuk susut nilai nanti you all boleh refer dekat dia punya formula atas ni. Okay, jom kita go through untuk soalan ni. Okay, so untuk dekat sini kita refer, kita try buat yang squid tu. Okay, squid yang mana? Kejap eh, cikgu nak buka kiri dengan kanan. Ya, macam mana nak buka kiri dengan kanan? Sabar jap, sabar. Okay, so you all boleh pergi dekat yang page 30 ni. Eh. Okay, pandai. Okay, so biasanya kalau nampak soalan ni kita nak buat apa dulu? Kita nak buat apa dulu? Scan. Scan dulu soalan ni bagi apa. Okay. Dia bisnes apa? Dia cakap tak dia bisnes apa? Alah, dia tak cakap lah bisnes apa. Tapi kita tahu tak, kita siapa? Kita adalah perniagaan Eli. Okay, so kita adalah perniagaan Eli Enterprise. Nanti kita tak ingat Enterprise. Okay, so kita scan dulu. Okay, dia ada bagi awal. Okay, bagi awal. Okay, so dia ada okay, dia ada bagi akhir. Alamak, dia ada pinjaman matang lah. Okay, kau sabar jap. Okay, so kita tengok. So kita dah scan lah. Okay, ni maklumat tambahan. Okay, boleh tahan? Boleh tahan? Okay, biasa tak nampak soalan yang... biasa jumpa tak soalan yang pinjaman-pinjaman ni? Biasa nampak kan? Biasa, tapi tak biasa buat. Biasa nampak tapi tinggal ke? Tinggal. Alah, okay, tak apa, tak apa. Okay, so kita dah scan soalan. Q apa Q? Baca kat soalan. Soalan minta cari apa? Apur PKK, ala boring, APOR PKK, okay. Lepas tu, you? You apa you? Unique formula. So biasanya unique formula kat sini daripada maklumat tambahan je lagi lah. Biasa macam soalan tu suruh kita cari, apa nama? Macam mana formula modal, kadang-kadang dia tanya pasal ABT lah, akaun kawalan belum terima, akaun kawalan belum bayar. Tapi untuk soalan ni dia tak minta akaun kawalan, so don't worry. Okay, so Q, I. So I adalah information. Okay, ni cikgu nak beritahu dengan korang eh. Bila nampak je soalan APR PKK ni, cadangan cikgu terus buka template. Terus buka template. Lepas buka template, terus isi dalam template tu dia punya main header dia. So contoh eh, dalam AP ni you all salin dulu atas ni. Akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun berakhir. Okey, salin balik kat soalan tu. Oh, 31 Disember 2018. Buat eh, cikgu tak nak you all tengok je tau. Kalau tengok je, biasanya orang cakap kadar penerimaan, ikut kajian pula kan. Kadar penerimaan kita untuk sesuatu ilmu tu, dia akan lebih retain, lebih lama apabila kita tulis, kita cakap and then kita dengar balik. So bukanlah kita dengar balik recording, bukan. Kita tulis apa kita dengar, lepas tu kita cakap dengan kawan, kita explain kat kawan. Kau dengar apa aku cakap? Kau dengar ni, aku nak explain ni. Tukar-tukarlah. Okay. So yang seorang cakap, seorang dengarlah. Bila dah dengar tu, sebab dia dalam dunia ni kan, kita ada tiga gaya belajar tau. Sama ada kita gaya hidup lah. Kita gaya belajar melalui visual daripada gambaran. Lepas tu A apa A? Auditory. Sama ada kita dengar orang cakap. Orang cakap. So kalau member dah faham dari segi visual, dia cakaplah dengan orang yang auditory. So dia akan lebih mudah faham. Last sekali adalah kinesthetic. So dekat sini bila kita belajar ni, dia ada tiga-tiga kita apply. Visual, tengok apa yang cikgu explain. Ada soalan tanya. A, audio, dengar apa cikgu cakap. Take note apa benda penting. Kalau you nak share dengan kawan, boleh kejap lagi. Tapi kalau you takut terlupa, take note lah. Okay, starkan dekat satu tempat. Okay, ini tak faham. Sekejap lagi aku nak tanya member aku. Take note je. Tulis je. Sebab kita tak akan ingat semua benda tau. Kita tak ingat semua benda dalam dunia ni. Okay. So, alright. So, untuk APUR, okay. Lepas tu, okay, dekat APUR ni, dekat bahagian bawah ni, yang ada garis ni, you all terus tulis. Tambah hasil, tolak belanja. Biasanya hasil tak banyak sangat pun. Okay, so hasil belanja. Okay, lepas tu dekat bawah ni adalah PKK, penyata kedudukan kewangan
pada jangan short form tau. Cikgu Akin je boleh short form. Like. Aduh, macam mana nak ni? Dia tak keluar eh. Dia ada dua tab. Dia ada kiri dengan kanan. Kalau yang kat sini dia satu je. Oh, side by side tak boleh. Okay. Betul ni? Dia tak keluar. Sian yang belakang tak nampak. Siapa yang beritahu? Dia tak boleh keluar ke? Macam ni dekat screen. Oh, kena satu je lah. Oh. Cikgu kena atas bawah, atas bawah. You all okay eh? Boleh eh? Tak apalah cikgu pelan-pelan. Takut nanti you all macam pening. Yang mana satu, yang mana satu ni? Okay. Okay. So, bismillah. Okay. Penyata, sorry. Okay, cikgu besarkan lah. Alright. Akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun berakhir. Tahun berakhir dia bila? Bila? 31 Disember 2018. Okay, first thing first, bila nampak soalan, you keluarkan dia punya tempoh kewangan eh. Kalau tempoh kewangan dia, dia berakhir tu biasanya kita boleh tengok dekat bawah ni je. Oh, Disember. Okay. So, kita letaklah 31 Disember 2018. Bila dia start? 1 Januari 2018. Okay. Kenapa kita penting untuk take note dia punya tarikh? Biasanya macam soalan insurans, soalan faedah, dia suka trick kita kat situ. So, tempoh hati-hati. Dekat bawah ni terus tulis, tambah hasil tolak belanja. Hasil tolak belanja. Ingat eh, hasil dengan belanja ni adalah selain barang niaga. Okay. Penyata kedudukan kewangan pada 31-12-2018. Okay, kolom yang pertama apa? Ni, kolom kat sini apa? Kos. Lepas kos apa? Susut nilai terkumpul. Bukan susut nilai sahaja ya, susut nilai terkumpul. Lepas tu? Lepas tu, jumlah cantik. Kat sini ada lagi tak yang pakai tiga kolom? Oh, ada. Oh, tapi tak ramai kan? Sebab sekarang kita dah pakai empat kolom dah. Dah. Empat tahun kot, lebih kurang. Okay, so paling atas sekali apa? Jualan? Aset bukan swasta. Lepas ABS? AS. Lepas AS? LS. Lepas LS? Lepas LS, lepas LS, equity pemilik. Lepas equity pemilik, LBS. Okay. Kita, cikgu nak ajar you all tepuk tau. Tepuk-tepuk je soalan tu. Yalah. Okay. Dah eh? Okay, jom. Jom kita go through maklumat tambahan. Okay, so soalan yang pertama, maklumat tambahan ni adalah inventory pada 31 Disember 2018 dinilaikan pada harga RM53,200. Alah, senangnya. Macam mana kalau dibagi dua jenis ataupun dua amount? Pilih yang paling kecil. Kalau dia bagi tahu satu, harga kos dia berapa, harga pasaran dia berapa, choose the lowest. Kalau dia ada banyak inventory, dia ada inventory 1, inventory 2, 3, 4, dia ada harga kos, dia ada harga pasaran, yang mana satu? Sama, ambil yang paling kecil. Tapi ambil yang each one. Maksudnya inventory 1, mana paling kecil? Okey ni. Contoh. Mana paling kecil? Okey, harga kos. Untuk inventory 2, mana paling kecil? Oh, harga pasaran. Yang ketiga, oh, mana harga kecil? Okey, harga kos. Nombor 4, mana paling kecil? Harga kos. Okey, add on semua 4-4. Itu kalau dia ada lebih daripada satu. Okay, boleh take note eh? Okay. So, betul. Okay, so first info, so kita nampak inventory akhir. Inventory akhir, dia duduk kat mana? Ada dua tempat. Barang niaga. Dia duduk dekat? AP ke UR ke PKK? AP satu, AP barang niaga. Okay, satu dekat AP. Lagi satu dekat mana? Dia kategori apa? Kategori aset. Aset dekat mana? AP ke UR ke PKK? PKK. Okay, jom tebuk. Tebuk. Okay, pergi dekat AP. Pakai pensel dulu.
Sebab kadang-kadang kita tak tahu tempat dia tau. Nak letak atas ke bawah? Okay, just letak je. Letak inventory akhir. Sorry eh, tulisan cikgu ni macam doktor dulu. Dulu nak jadi doktor tapi tak dapat. Account je lah. Okay, so inventory akhir, inventory awal, rumah dia dekat tengah-tengah. So letak amount dia dekat tengah tu. Okay, so inventory akhir kita letak 53,200. Soalan ni cikgu tak buat habis eh. Cikgu just tebuk je. 53,200. Okay, dah dapat tick dah. Baru satu, letak sini satu. Inventory akhir. So dekat aset semasa, you all boleh take note, basic dia, dia ada empat. IBAT. I apa I? Inventory akhir. B apa B? Bank. A apa A? ABT, customer. T apa T? Tunai. Okay, ni basic dia, IBAT. Okay, so inventory akhir. So kita letak dekat sini, 53,200. Hari tadi student tanya, cikgu, kenapa sampai 4 eh? Kenapa kita tak pakai 3? Dulu boleh je 3, hidup je. Hidup je cikgu sampai sekarang. Cikgu macam, apa kaitan dia? Okay. So dekat sini, untuk PKK, sebenarnya nombor dia kita pakai 3 je. 3 yang kanan ni. Tapi, bila dia ada 4, 1, 2, 3, 4. Sebenarnya 4 ni khas untuk ABS sahaja. Sahaja. Untuk aset semasa, liability semasa, EP dengan LBS, semua ni biasanya kita pakai 3 sahaja. 3 ni je. Tapi disebabkan sekiranya ada PHR, baru ABT tu dia akan pindah sebelah. Jadi nak cakap paling kiri sekali rumah dia cuma ABT dengan PHR sahaja. Jika ada. Kalau tak ada, perlu tak letak ABT kat sini? Tak perlu pun. Kita pakai 3 je lah. Fokus kat 3. Boleh? Alright. So inventory akhir dah settle. Inventory akhir ni biasa tak ada isu sangat pun. Itu je lah rumah dia. Okay, next. Soalan tanya. Sorry. Cikgu pandang macam. Okay, next. Sewa tahunan RM24,000. Sewa ni kategori apa eh? Belanja. Macam mana kita tahu dia belanja? Sewa boleh jadi hasil. Okey, biasanya kita tengok kat sini. Kalau soalan tu dibagi kiri dengan kanan, biasanya kita boleh tahu debit ni adalah belanja, kredit ni adalah hasil. Kalau sewa tu, you kena double confirm tau. You tak boleh simply belanja kot, hasil kot. Tak boleh. Kalau dia ada dua, so dekat sini, dia adalah kalau dekat bahagian kredit, so you tengok, ada yang sewa kat sini. So dia sewa hasil. So dia sewa diterima lah. Kalau tak, dekat sini, belanja. Tapi normal je biasanya belanja. Okay, so kita tengok. Sewa setahun RM24,000. So ini adalah sewa yang sepatutnya. So ini belanja yang berkaitan barang niaga ke selain barang niaga? AP ke UR? UR. Okay, so dia satu masuk dalam UR. Okay, jom masuk. So masuk dekat sini, dia ada belanja lah. Okay, kalau dia bagi tahu yang sewa sebulan kena bayar RM1,000, berapa yang kita nak masuk dekat sini? Kali dengan 12. Sebab apa? Sebab AP dan UR ni adalah hasil dan belanja untuk setahun. Dalam setahun. So kalau dia bagi tahu sebulan, dah tak jelah 12. Kalau dia dah bagi tahu yang setahun, ambil letak. Okay, so kita masukkan. So dia punya sewa dia RM24,000 kat sini. Setahun dia kena bayar berapa? RM24,000. Cuba tengok dekat atas. Berapa yang dia dah bayar? Berapa? Okey, ni. Setahun kena bayar RM24,000. Tapi dia baru bayar RM20,400. Lebih bayar ke kurang bayar? Kurang bayar berapa? RM1,600? RM3,600. Okey, so dekat sini dia kurang bayar RM3,600. Kalau kurang bayar, dia adalah harta kita ke hutang kita? Hutang. Asset ke liability? Kalau liability, duduk dekat AP ke UR ke PKK? PKK. You all try je tahu cakap. Try je cakap. Confirmkan. Betul tak dia masuk kat sini? Betul tak dia masuk kat sini? Okay? So, disebabkan dia adalah liability. Ingatlah tadi cikgu cakap. Liability, asset, equity, rumah dia dekat PKK.
So, oh dia kurang bayar. Okay, PKK. So, masuk sini. Nak tulis nama apa? Yes, sewa belum bayar. Okay, dekat sini ada lagi tak yang macam confused? Belum bayar, prabayar, belum terima, belum terperoleh. Tak ada eh? Tak ada eh? Okay. Lupa nak tanya. Okay, so letak sini 3,600. Okay dah, settle. Ingat eh? Dekat atas, dekat dalam imbangan dua kat atas ni, hasil dan belanja yang ada kat sini adalah hasil yang sudah diterima dan belanja yang sudah dibayar. Di sini, you all kena gunakan kuasa dalam kepala otak masing-masing, you kena fikirkan dia. Eh, dah bayar ke belum bayar eh? Eh, lebih bayar ke kurang bayar eh? Eh, dah dapat ke belum dapat eh? Haa, macam tu. Okay, so sewa settle. Okay, next. Nombor tiga. Puan Eli telah mengambil sejumlah tunai RM110 sebulan untuk kegunaan peribadi. Perkara ni belum direkod dalam mana-mana buku lagi. Dia ambil apa? Tunai. Tunai kategori apa? Aset. Kalau aset duduk mana? AP ke UR ke PKK? PKK. Okay, jom tulis kat sini. So, tunai adalah aset. So, duduk dekat PKK. Bila you ambil tunai, apa jadi dengan tunai dalam syarikat kita? Berkurang. Dia ambil berapa banyak? 110 selama sebulan. Dia ambil setiap bulan. Jadi, kalau setahun, darab 12 good. So, darab 12 dapat berapa? 1,320. Okay, kenapa dia ambil duit ni? Untuk kegunaan peribadi. Tadi cikgu cakap, kalau kegunaan peribadi ni melibatkan siapa? Pemilik kedai. So, kita. So, bila dia cakap kegunaan peribadi, kita. Kita kategori apa? Equity pemilik. Dekat sini, you bawa masuk ke you bawa keluar? Tengok balik. Bawa keluar. Kalau bawa keluar, modal ke ambilan? Yes. Okay, so dekat sini, bila you ambil. So, apa jadi dengan ambilan kita? Good. Ambilan sentiasa bertambah. Apabila dia duduk dekat dalam PKK, baru ada negatif. Faham eh? Ha, itu yang kita cakap pasal ownership tadi tu. Okay, so ambilan kita bertambah. Ambilan ni kategori ikuti pemilik. So, kalau EP, dia duduk mana? AP ke UR ke PKK? PKK. Jom kita tebuk. First, tunai. Okay, tunai dekat PKK. Alright. Okay, so dia kat sini. Tunai. Eh, jom tengok berapa tunai yang tinggal kat dalam ni. Ada tak tunai? Tunai sedia ada. Ada tak? Tunai di tangan cantik. Okay, cikgu pun berperasan. Okay, so tunai di tangan 2,450. Apa jadi dengan tunai kita tadi? Berkurang. So, kalau berkurang jadi berapa? Tolak 1,320. Dapat? 1,150. Okay, so 1,130. Okay, jom kita pergi dekat sini. Okay, tunai. Letak kat sini adjustment dia. 2,450. Tolak 1,320. So, dapat 1,130. Ya. 1,130. Okay, lepas tu equity pemilik. Okay, equity pemilik tak banyak sangat pun. So, kita just follow muam tu. Muam. Apa muam tadi? Modal apa? Modal awal. Lagi? Untuk bersih. Lagi? Ambilan. Okay. So, dekat ambilan. Nak letak terus boleh. Tak ada masalah. Modal tambahan. Jika ada. Kalau tak ada, nanti padam. Okay, so ambilan kita. Okay, jom kita tengok ke atas. Adakah ambilan yang sedia ada? Ada tak? Ambilan. Eh, tak ada. Okay, so kalau tak ada, kita terus letak kat sini. Terus letak dekat ujung, 1,320. Tapi disebabkan fitrahnya adalah kontra. So, bila kata kontra, negatif wujud. Okay, dekat sini ambilan. Bila kita ambil lagi, yang akan bertambah adalah ambilan dia lah. So, ambilan dia bertambah. Tapi negatif tu masih tetap wujud. Negatif tu takkan berubah sebab dia kontra. Okay, so ambilan dah selesai, tunai dah selesai.
Okay, next kita pergi nombor 4. Okay, so nombor 4 is bill utility sebanyak RM290 bagi bulan Disember 2019 masih belum dibayar. What to do? Bill utility belum dibayar. Okay, jom kita tengok dekat ekonominal. Ekonominal. Okay. So dekat sini, biasa cikgu guna, dia ada banyak cara, tergantung pada cara you all faham. Okay, dia macam ni. Apa yang cikgu tulis kat sini adalah, dia dekat sini. Bila kita cakap pasal pra bayar, pra terima ke, kalau cakap pasal belum bayar, belum terima kan. Kalau pra ni lebih ke kurang? Lebih. Kalau sekarang kita berada di 2023, kalau kita bayar pra, dia untuk 2022 ke 2024? 2024, cantik. Bila kita cakap pasal pra is always forward. Contoh, kalau dia berada di awal tahun, pra bayar, pra ni means forward. Always forward. Pra bayar. So, always forward. Okay? Dekat sini, you yang sendiri tentukan sama ada dia bertambah atau berkurang tau. Okay. So, dekat sini, kalau dia berada di awal tahun, ni BB, tahun lepas 2022, tahun ni 2023, tahun depan 2024. So, ni HB. Okay. Kalau dia kata prabayar, let's say RM100. Yang ni RM80. Okay. Kalau dia ada dekat awal tahun prabayar, bermaksud dia adalah expenses 2022, masa 2022 tu dia dah bayar lebih. So, dia bayar lebih untuk tahun 2023. Kalau belanja dan hasil tu berada di dalam tahun semasa, simbol dia always plus. Dapat? Okay, masuk dalam tahun semasa je plus. Tahun semasa je plus. Tapi cuba tengok akhir tahun. Masa 31 Disember, kita ada prabayar, terlebih bayar. Kita terlebih bayar RM80. So, forward. Dia untuk tahun 2023 ke 2024? 2024. Dia berada di dalam ke di luar? Di luar. So, kalau di luar, minus. Faham? Dapat eh? Okay, untuk belum pula. Untuk belum. Okay, kalau untuk belum, senang je. Terbalikkan je. So, kalau dia kata belum bayar, belum bayar means kalau sekarang kita berada di bulan 2, oh, gaji bulan 1 ni belum bayar lagi lah. Belum ni maksudnya bulan lepas, tahun lepas, semalam. Faham? Okay? So, kalau yang belum bayar means backwards. Dapat? Okay? Backwards. Dia terbalik ke belakang. So, kalau dia ada dekat awal tahun, dia kata backwards. Okay. Cuba tengok akhir tahun juga. Sama je. Kita buat juga belum bayar. Backwards. Okay. Cuba tengok awal tahun. Belum bayar. Dia untuk tahun semasa ke tahun lepas? Tahun lepas. Dia berada di dalam ke dia berada di luar? So, plus ke minus? Minus. Good. So, dia akan jadi minus. Okay. Akhir tahun? Belum. Forward ke backwards? Backwards. Dia berada di dalam ke berada di luar? Dalam. So, plus ke minus? Cantik. Faham? Sama je, applicable je untuk hasil juga. Hasil belum terima, hasil belum terperoleh, macam tu. Okay, so, jom kita try. This one, you all nak salin dulu? Oh, tak payahlah, kat bawah tu dah ada kan? Okay, so, pergi dekat bahagian bawah ni. Okay, jom kita tengok. Dalam soalan ni dia cakap kan, bill utility sebanyak RM290 bagi bulan Disember, masih belum dibayarlah. So, masa akhir tahun, ada yang dia belum bayar RM290. Belum forward ke backward? Backward. Dia berada di dalam ke di luar? Dalam. Plus ke minus? Cantik. Plus. Naik atas. Cuba tengok. Ada tak utility ke? Kadar bayaran ke? Ada? Ada tak? Bill-bill ke? Yes, bil telefon kan? Okay, bil telefon. Okay, bil telefon pun consider juga. Bil telefon, wifi, internet, air, api, itu consider sebagai kadar bayaran jugalah. Okay, so dekat sini berapa yang dia dah bayar?
1310. So dalam tahun semasa, aku dah bayar 1310. Lepas tu dalam maklumat tambahan tadi, ada lagi lah yang kita belum bayar. Tadi simbol dia, kita tambah ke tolak? Tambah. So tambah sekarang. 1310 tambah 390. Dapat berapa? 290. Dapat berapa? 1600. So, bil telefon ni kan, dia hasil ke belanja? Belanja barang niaga ke selain barang niaga? AP ke UR? UR. Okey, jom kita tebuk masuk dalam UR. So, masuk kat sini. Bil utility pun boleh. Adjustment boleh letak kat tepi ni, tak ada masalah. Okey je. So, tak sini 1600. Dah selesai ke? Itu je ke? Belum lagi. So, kita tengok balik adjustment tadi. Oh, akhir tahun tadi, kita ada tambah dengan 290. So, 290 ni adalah bil telefon ataupun bil utility belum bayar. So, ni harta kita ke hutang kita? Asset ke liability? AP ke UR ke PKK? Cantik. Pergi dekat PKK. So, masuk dekat PKK. So, dia ada, apa nama dia? Yes, bil utility belum bayar. Alright, okay, letak je kat sini. Apa tadi? 290. Okay. Allah. So far okay, ada soalan tak setakat ni? Setakat ni okay eh? Boleh eh? Ke you all nak rehat? Tak nak? Betul ni? Tak menyesal? Jadi kita rehat lah. Kita take risk sekejap. Okay, tak apa. Kita settlekan ni dulu. Okay, so untuk bil utility, settle. Okay, jom next. Nombor 5. Ready eh? Nombor 5 eh? Insurance eh? Okay, insurance. Polisi insurance yang dibayar adalah untuk tempoh 12 bulan. Sehingga 31 Mei 2019. Okay, what to do? Nak buat apa yang mula-mula? Apa tu? Tarikh. Tarikh, betul. Bukan? Sorry? Bahagi 12. Okay. Boleh, boleh, boleh. Okay. Dekat sini dia ada banyak cara. So, cikgu just share je. Kalau you rasa ni boleh, boleh difahami. So, boleh ambil. Okay. So, first thing first. Dia kata polisi insurans yang dibayar. Okay. Jom naik atas. Berapa yang dibayar? 3420. Okay. So, insurance ni adalah insurance yang telah dibayar. Okay. Tapi sebelum tu, kita prepare dulu timeline. Dalam timeline ni, kita letak tempoh asal kita. So, asal kita yang tadi tu. So, 1 hari bulan 1, 2018 sampai 31 Disember 2018. Letak tempoh asal. Okay. So, dalam ni ada tiga benda dia bagi. So, berapa yang dibayar tadi? Berapa yang dibayar? 3420. Yang dibayar tadi adalah untuk. Untuk tu dalam soalan, untuk tempoh 12 bulan. Boleh tak kita cari sebulan? Macam mana? Bahagi dapat berapa? 285. Oh, ni sebulan. Okey, kita dah pakai dua maklumat dia. Satu yang dibayar ni, yang kedua, bulan. Dia kata, sehingga. So, kita tengok. 31 Mei ni kan, dia berada di dalam ke di luar? Di luar. Okey, okey. Berapa bulan di luar? 5 bulan, betul? Okey, so 31 Mei 19. Okey, so boleh tak kita cari yang 5 bulan ni berapa? Macam mana? Sebulan tadi 285 darab 5. Berapa darab 5? 1425. Betul. Okey. So dekat sini kita nampak kenapa kita bayar lebih daripada tempoh ni? Kita bayar lebih. Kalau kita bayar lebih dia jadi insurance prabayar. Oh, 1425 ni adalah insurance prabayar. Yang prabayar ni harta kita ke hutang kita? Harta, asset ke liability? Asset, AP ke UR ke PKK? Cantik, PKK. Oh, okey, okey. So kalau insurance prabayar dia adalah 1425 yang kita bayar tadi 3420.
So 1425 tu adalah untuk tahun depan. Jadi sebenarnya berapa insurance tahun semasa? Yes, tolak kan 1425 tadi. Sebab 1425 ni tahun depan punya. Kita nak tahun semasa. So tahun semasa kita dah bayar 3420. So tolak 1425. Dapat berapa? 1995. Insurance ni hasil ke belanja? Belanja barang niaga ke selain barang niaga? AP ke UR? Cantik. Okay, so jom kita tebuk. Okay, UR. Okay, kat sini. Okay, so dia ada insurance. So letak je adjustment kat sini. Dia ada banyak cara. Ada student dia suka terus darab 3420, darab dengan 5/12. Ada student suka darab dulu 5, so tolak berapa. Ataupun dia terus darab 12 tolak 5, berapa. Lepas tu darab dengan 285. Ataupun darab jelas dengan amount sebenar dia tu. Bergantung pada cara you faham each question tu. Boleh? Okay. Alright, so insurance berapa-berapa kita letak kat sini. So 1995. Okay, ingat bukan satu tempat je kita masuk, tapi dua. Minimum dua. So masuk kat sini. Oh, kita ada prabaya lah. Insurance prabaya. Oh wow, bagusnya yang dekat Zoom ni. Kita tak welcome diorang. Okay, so siapa yang dekat Zoom tu, you all boleh share-share juga nanti kalau ada soalan nanti. Ada soalan ke so far? Tak ada lagi. Sure ni tak ada lagi. Oh, ada. Okay, sambil-sambil boleh je share. Okay, so insurance prabaya dia tadi berapa tadi? 1425. Okay, 1425. Alright, settle. Okay, nombor 5 done. Okay, nombor 6. Okay, dekat sini dia ada dua item. Okay, urus niaga berikut belum direkod. So, ni dia tertinggal rekod lagi. So, masa akhir tahun, ada dua benda. Yang pertama, dia kata sekeping cek yang diterima daripada pelanggan, RM1,150, dikenal pasti sebagai cek tak laku. Cek tak laku tu apa? CTR. Tahu, cek tak laku tu CTR. Tapi, what's that? Apakah? Cek rosak, cek tendang, okey cantik. Maksud dia, cek tendang ni macam mana? Okey, so kita dah dapat duit. Kita dah dapat cek daripada customer. Okey, dia macam ni. Kita, ni kita. And then kita ada customer. Dia berhutang dengan kita, tak tahulah berapa kan. So ni ABT. Okey, dia bagi kita cek. Okey, contohlah cikgu ambil nama Anis kan. Okey, Cik Anis, ni saya nak bayar hutang ni. So saya nak bayar hutang. So, kita konon-konon dapatlah duit. So, bila dia bayar kita hutang, dia bayar hutang kat kita, so, akaun apa yang terlibat? Sabar abang. Okay, akaun apa yang terlibat bila customer bayar hutang pada kita? ABT. Apa jadi dengan hutang mereka pada kita? Berkurang. Kita dapat apa daripada mereka? Duit berbentuk? Cek. So, cek masuk dalam? Bank. Apa jadi dengan bank kita? Tambah. Tapi kita dapat tak duit ni? Kesian, kena scam. Dia tak ada duit dalam tu. So, kalau kita tak dapat duit daripada dia, reversekan balik. So, dia jadi, hutang yang kita awal tu dah tolak, kita tambah balik. Oh, kau scam aku aku tambah balik hutang kau. Macam tu. Lepas tu, duit yang konon-konon macam kita dah dapat, kita dapat tak? Tak dapat. So apa kita buat? Tolakkan dia balik. So, yang bahagian kiri ni kalau dibayar hutang. Tapi isu ni terjadi apabila dia dah dapat cek. Tapi cek itu CTL. Ini adalah transaction untuk cek tak laku. So boleh salin. So dekat sini dia melibatkan ABT satu dengan bank satu. ABT kategori apa? Aset. Aset dekat mana? AP ke UR ke PKK? PKK. Okay, so ni dekat PKK. Bank kategori apa? Asset, AP ke UR ke PKK? PKK. Okay, jom kita tebuk soalan ni. Okay, bank. PKK. Okay, so kita letak sini. So, cuba tengok dekat atas. Ada tak ABT yang sedia ada? Berapa? Okey, berapa ABT? Ha ni, ABT sedia ada. 36,200. Adjustment dia tadi tambah ke tolak? Tambah balik. So letak adjustment dia dekat tepi tu. Letak dekat tepi ABT tu.
Berapa tadi? 3-4. Sekejap eh. Cikgu refer sekejap. Okay, so ABT dia adalah 36,200. Okay, adjustment dia 1150. Eh, tambah. Dapat berapa? Sorry, dapat berapa? 37? Sorry? 350. Betul? Okay, thank you. Okay, so satu ABT, satu lagi bank. Oh, satu ABT, satu lagi bank. Mana tadi? Okay, bank kita berkurang. Okay. Ada bank sedia ada tak? Berapa? Berapa? 12135. Betul? Betul, okay. Sorry, cikgu tak ada pembaris. 12135. Okay, tulis kecil-kecil tau. Okay, kat sini tolak 1150. Okay, letak kat sini adjustment dia. Dapat berapa? Tak ada jawapan. Berapa? 10985. Yang lain dapat sama? Sama? Okay. Alright. So, bank ABT settle. Now, kita pergi dekat ni. Dan discount telah ditarik balik. Agak-agak akaun apa yang terlibat bila discount kita dah bagi. Lepas tu tiba-tiba tarik balik. Akaun apa dengan akaun apa? Dia macam malu-malu. Okay, bila kita bagi diskaun dekat orang, ni cikgu nak offamkan konsep dulu tau. Bila kita bagi diskaun dekat orang, akaun apa yang terlibat? Kita bagi dia duit ke? Tak, kita tak bagi dia duit. Kita bagi dia diskaun. Kalau kita bagi dia diskaun, kita tak bagi duit, tapi kita cakap dengan dia, kita kurangkan hutang, betul? So, bila bagi diskaun dekat orang, yang pertama, apa jadi dengan hutang customer pada kita? Kurang. Kenapa berkurang? Sebab kita bagi dia diskaun. Tu nama dia diskaun diberi. Kategori apa? Belanja. So, bila kita bagi dia diskaun, apa jadi dengan perbelanjaan syarikat? Ha. Kita bagi diskaun lagi. Bagi lagi diskaun. Bertambah. Betul. Okey, perbelanjaan akan bertambah, tapi hutang yang akan berkurang. Faham? Okay, kita dah bagi dah ni. Tak apalah, you dah bayar cepat kan? I bagilah diskaun ni dekat you. Okay, sepatutnya dah kita dah record seperti ini. Tiba-tiba, dia scam kita. Kita tak dapat duit. So, kita rasa marah tak? Marah. Kenapa? Tipu kita orang. So, dekat sini, diskaun yang you dah bagi ni, you nak bagi je ke dekat dia? Tak. Suka hati kau je. Dah, tak bayar. Aku ambil balik diskaun ni. Dia bukan buruk siku tau. Dia bukan buruk siku. Dia memang macam tu. Jadi kalau logiknya lah, kalau you ada kawan you pinjam duit, lepas tu dia nak bayar duit. Sepatutnya hutang dia dah settle, you bagi dia diskaun, tiba-tiba dia tipu kita. Marahlah. So kita tambahkan balik hutang dia and then kita tarik balik diskaun yang kita dah bagi dekat dia. Betul tak? Okay, benda tu logik je, benda tu macam dalam life kita je. Okay, so dekat sini bila dia kata ditarik balik, reversekan balik. So dia akan jadi akaun apa? Akaun apa yang terlibat? Apa jadi dengan ABT? Bertambah balik. Apa jadi dengan diskaun yang you dah bagi? Okay, kurangkan balik. ABT, dekat mana? AP ke UR ke PKK? PKK. So, ni dekat PKK. Diskaun diberi. Dia hasil ke belanja tadi? Belanja. Dia belanja barang niaga ke selain barang niaga? AP ke UR? UR. Okay, so ni dekat UR. Okay, jom kita tebuk. Pergi dekat UR. Okey. Cuba tengok, ada tak diskaun diberi yang sedia ada? Berapa? 545. Tadi kita tarik balik, jadi diskaun yang diberi ni berkurang. Kurang berapa tadi? 150. Thank you. Okey, dapat berapa? 395. Okey. So, diskaun diberi settle. Okey, ABT. ABT tak selesai lagi rupanya. Oh, okey. So, ini tak boleh lagi. Okey. So, dapat berapa? Tolak 150. Tambah 150. Dapat berapa? Sorry. Berapa? 37,500. Bukan?
Tambah lepas tambah 150 pun apa? Lepas betul. Betul. Apa yang eh tu bang? Alah. 37,500. Okey. Ada yang tak puas hati ke? Pun. Kalau tak puas hati cakap je, kita settle sini. Benda-benda tak settle, kita kena settlekan dulu. Okey, so untuk ABT dah selesai. Okey, jom kita pergi dekat B. Okey, so B dia cakap belian barang niaga 3690 dengan menggunakan cek peribadi. Ha, cek pemilik. Ha. Agak-agak kenapa eh? Dia cakap pasal apa eh dalam ni? Dia cakap pasal belian. Dia macam macam belian. Ha, macam gitu je. Yang penting cikgu nampak mulut saya. Okey, belian. Tadi kan cikgu dah bagi tahu kalau soalan tu cakap pasal jualan barang niaga, jualan. Belian barang niaga, belian. Pulangan barang niaga kepada pulangan belian. Pulangan barang niaga daripada pulangan jualan. Dapat? Okey, dekat sini dia cakap pasal oh, belian barang niaga. Ekon apa? Cakaplah aku, kau tak dengar. Akaun belian. Okey, so boleh tanya kat sini. So dia kata belian. Okey, ada tak dia cakap dekat sini dia guna tunai or cek perniagaan? Tak ada, tapi dia cakap pasal peribadi. Siapa peribadi tu? Kita. Siapa kita? Pemilik. Akaun apa yang berkaitan dengan diri kita? Equity pemilik. Dalam equity pemilik ada dua modal ambilan. Sekarang ni you bawa masuk duit ke you bawa keluar duit? Bawa masuk duit. So dekat sini dia gunakan kalau bawa masuk duit modal ke ambilan? Modal. Yes, ingat eh? Dekat sini dia gunakan duit peribadi. Eh, bawa masuk duit lah, nak beli barang lah. Ah, macam tu. Okay, so dekat sini dia satu belian, satu lagi modal. Ingat eh, dekat sini cikgu perasan tau, bila dia cakap pasal cek je, you all terus masuk dalam bank. Salah tau. Unless kalau dia mention cek perniagaan, okay, then betul. Bank, kalau cek is bank perniagaan. Tapi kalau dia kata cek peribadi, bank tu tak wujud langsung. Tak sentuh langsung. Macam tu. Dia ibaratkan macam daripada rumah dia bawa masuk duit dalam company. Okey. So modal bertambah, lepas tu bank bertambah. Tapi dalam masa yang sama you keluarkan balik duit daripada bank tu. So jadi bank tu ibaratkan macam kosong, macam dia tak masuk pun dalam bank tu. Faham tak? Dia dah masuk, lepas tu dia bawa keluar balik. So ibaratkan macam masuk 1000, keluar balik 1000. Kosong ah. So bank tak ada kesan apa-apa pun. Dapat kan? Okey. So bateri low bateri. Okay, so dekat sini belian dengan modal. So, belian, kita tengok pada kesan dia. Bila you beli barang niaga, apa jadi dengan perbelanjaan syarikat? Beli lagi, beli lagi, beli lagi. So, bertambah. So, perbelanjaan you bertambah. You beli menggunakan cek peribadi. Apa jadi dengan hak you dalam syarikat you sendiri? Yes, bertambah. Ownership you akan increase. So, belian, dia adalah hasil ke belanja? Belanja barang niaga ke selain barang niaga? Barang niaga. So AP ke UR? AP. Oh, siapa sebut UR tu? AP bang. AP. Okay. Modal. Kategori apa? Equity pemilik. So kalau equity pemilik, AP ke UR ke PKK? PKK. So masuk kat PKK. Okay, jom kita tebuk. So belian dalam AP. So AP somewhere di atas ni. Pakai je pensel dulu. So letak dulu belian. Okey, adakah belian sedia ada? Berapa? Okey, 285692. Okey, 285692. Alright, so kesan dia tadi apa jadi dengan belian kita? Bertambah, bertambah 3690. Alright. So bertambah 3690 dapat berapa? 289. Betul? Weh, lain-lain pula. Kau jangan macam-macam ya. Okay, so belian. Okay, so tadi lagi satu. Oh, modal. Okay, cuba tengok. Modal ni dia datang di awal ke, di tengah ke, di akhir?
Ha. Di awal ke, di tengah ke, di akhir? Kalau awal, biasanya dia tak ada kat dalam maklumat tambahan lah. Kalau awal, dia duduk kat atas ni je, bang. Atas ni modal awal. Okay. Kalau modal tu dia berada di dalam maklumat tambahan, dia akan jadi modal tambahan. So, kalau modal tambahan, dia duduk kat mana? AP ke UR ke PKK? PKK. Okay, jom masuk dalam PKK. PKK, PKK. Okay, kat sini. Modal tambahan. Letak je ujung. Apa tadi? 3690. Alright, settled. Okay, next. Soalan yang seterusnya. Come on, come on, come on. Okay, next. 567. Soalan nombor 7. Peruntukan hutang ragu dikekalkan kepada 5% atas baki akaun belum terima bersih. PHR. Mula-mula nak buat apa untuk PHR? Tambah? Sorry? Tambahlah, tolaklah. Yang pertama sekali, you kena darabkan dulu. Tengok soalan lah. Soalan cakap PHR ni dikekalkan kepada 5%. Okay. 5% ni atas apa? ABT bersih. ABT bersih tadi berapa? Ah, tengok balik kat bawah tadi. Eh, berapa ABT tadi? Berapa ABT tadi? Oh, okay, okay. Okay, RM37,500. Okay, 5% daripada RM37,500 tu. Berapa? Okay, so step yang pertama, cari PHR baru. So, 5% darab RM37,500. Dapat berapa tadi? RM185. Ha? Satu. Okay. Thank you. 1875 PHR baru. PHR baru duduk dekat mana eh? PHR ni kan dia... Dia kategori apa eh? Dia kategori apa eh? Siapa tahu? Asset. Serius ah? Belanja? Serius ah? PHR. Siapa ingat topik 5 form 4 ada akaun kontra? Akaun kontra ada berapa? Ada 5. So akaun kontra ada 5. Akaun kontra tu maksudnya apa? Yes, akaun yang akan mengurangkan induk dia. Okay, jom tengok kat sini. Kontra eh, kontra. Kita tengok kat AP. Ni muka surat 26. Okay, cuba tengok dekat dalam ni. Dekat mana yang you nampak perkata, you nampak simbol negatif? Modal? Sabar lu, let lu. Okay, dapat kat sini kan? Pulangan, betul? So, pulangan masuk ataupun pulangan jualan ni adalah kontra kepada jualan. Okay, bila kita kata kontra bermaksud, okay, jualan kategori apa? Hasil, cantik. Kalau hasil, rumah dia dekat mana? Debit ke kredit? Kredit, okay. So, kalau jualan, jualan plus dia dekat kredit sebab dia dekat leh. So, kalau pulangan jualan, debit, good. So, pulangan jualan adalah kontra. So, dia opposite kepada leh tu. Okay, jadi pulangan jualan ni bukan kategori apa-apa pun. Dia adalah terbalik daripada induk dia. So, yang induk tu yang ada kategori. Okay, lepas tu kat mana lagi nampak negatif? Pulangan keluar ataupun pulangan belian. So, belian kategori apa? Belanja. Belanja duduk mana? Debit. So, kalau belian, belian debit plus. Kalau pulangan belian, kredit. Okay. Okay. So, untuk AP, dua je. Next, dekat PKK. Dekat mana you nampak negatif? Negatif. Alright, cantik. So, PHR, dia opposite kepada ABT. ABT kategori apa? Asset. So, rumah dia dekat mana? Debit. So, maksudnya ABT plus debit. Okay, kalau PHR plus kredit. So, ni plus kredit. Okay, so next lagi kat mana nampak negatif lagi? Negatif, 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 negatif. Dekat? Yes, dekat sini ambilan. So, ambilan dia adalah kontra kepada modal. So, modal ikuti pemilik. Kalau modal, rumah dia dekat mana? Credit side.
Sebab dia dekat leh. How about ambilan? Yes, debit side. Dapat? Eh, baru 4. Tadi cikgu cakap 5. Mana lagi 1? Bukan susut nilai, tapi susutnya terkumpul. Nampak ni negatif? Okey, jadi SNT ni adalah kita panggil susutnya terkumpul adalah kontra kepada ABS. Bolehlah ada lah effort tu sikit. Okey, so itu adalah kontra. Jadi maksudnya ABS plus minus dekat mana? Yes, plus dekat debit. How about SNT? Yes. Dapat? Okay, so ini adalah kontra. Okay, so tadi nampak tak ada PHR dekat sini? Ni ha, PHR. Okay, so dekat PHR ni, tadi kita pergi PHR. Okay, yang kita dapat 1875 ni auto letak dekat PKK. Yes, terus letak dekat bawah PKK. Dia dengan ABT tu macam kembar tau. Dia tak boleh pisah. Dia kena duduk sekali. Atas bawah, atas bawah. Macam tu. So, kita pun pergilah. Pergi ABT. Alamak. ABT dia duduk dekat kolom yang kedua ni. Tapi tadi cikgu cakap apa? Disebabkan dia dah ada PHR. Okay. Kalau ada PHR, pindah sebelah. Dia nak privacy. So, dia letak kat sini. 37,500. So, dekat sini bank. Ini kena ke bawah sikit lah. Okay, so bawah. Okay, lepas tu kita wujudkan minus PHR. Tulis je tepi tu, baru. Okay, so letak kat sini. Berapa tadi? 1875 eh? Betul tak? Betul. Sabarlah bang, relax lah. Okay. Tolong, okay. Okay, so lepas tolak, you letak jawapan dia dekat bahagian kanan ni. Boleh? Okay, you kira terus letak kat kanan. Sebab ada PHR je, duduk kat kiri tu. Okay, so Baru satu step. Step yang kedua. Aha, tolak yang lama. Cuba tengok, ada PHR lama ke? Berapa? 1310. Tolak je lah. Dapat berapa? Berapa? 565? Betul. Bateri tinggal 5%. 565. Positif ke negatif? Positif. Kalau positif ni, bagus ke tak bagus? Tak bagus. Kenapa tak bagus? Sebab kalau tahun lepas, you buat estimation, tahun lepas kita punya estimation orang yang tak boleh bayar 1875 tinggi ni. Masuk tahun baru, you estimate, tahun lepas 1310. Ini tahun lepas. Tahun lepas 1310. 1310 ni tinggi ni. Lepas tu masuk tahun baru, lagi tinggi. Maksudnya lagi ramai orang boleh bayar ke lagi ramai orang tak boleh bayar? Tak boleh bayar hutang. Jadi benda tu bagus tak untuk kita? Tak bagus. So tu benda tu hasil ke belanja? Belanja. So dia belanja barang niaga ke selain barang niaga? Selain barang niaga. So AP ke UR? Cantik. So dia masuk UR. Okay. Boleh? Jom masukkan. So dia masukkan UR. Bila bertambah dia jadi belanja. Okay. So UR. Okay. Peruntukan hutang ragu. So letaklah adjustment dia dekat tepi tu 565. Bila pindah, kalau positif dengan negatif tu kita abaikan je lah. So kalau negatif dekat hasil tu, hilangkan je negatif tu. Okay, done? Done? Boleh proceed? Boleh? Yang belakang tu okey lagi ke tu? Okay. Angkat tangan sikit. Okay, sudah. Okay, so dekat sini untuk dekat, tak sempat lah. Kita tak sempat nak habiskan. Alo. Okay, cikgu lompat terus dekat pinjaman, okay? Okay, pinjaman. Alright, jom. So, sama. Okay, pinjaman dibuat pada 31 Oktober 2018, okay? Dengan kadar faedah 10% setahun oleh kerana perniagaan telah memilih moratorium. Tahu moratorium? Moratorium ni dia macam pengecualian. Jadi contoh kan, macam kalau you buat loan kereta like bulan 10, kalau dia bagi tahu moratorium tu untuk 2 bulan, so bulan 10 dengan bulan 11 tu you dapat skip. So you start bayar tu on bulan Disember.
Dulu masa PKP pernah ada macam ni. Bank bagi moratorium ni dalam 6 bulan ke 3 bulan macam tu. So 3 bulan tu tak payahlah bayar kereta. Tak payahlah bayar faedah. Faham? Tu macam skip lah, skip bulan. Okey, lepas tu dia kata oleh kerana perniagaan memilih moratorium yang disediakan oleh pihak bank, maka pinjaman dan faedah mula dibayar on December. Dekat sini cikgu nak you all adjust sikit, bukan 31 Disember ya, dia 30 November 2018. Sorry, 2028. Okey, so dekat sini, first thing first, dekat sini tolong hati-hati. Bila dia cakap pasal pinjaman lah, faedah atas pinjaman lah, tolong aware, ada dua benda yang you kena cari. Okey, jom kita keluarkan dulu keyword-keyword penting dia. So, pinjaman dia adalah berapa ya pinjaman dia? Tengok dekat depan, depan soalan. Okey, RM75,000. Okey, lepas tu berapa faedah yang dia charge kita? Okey, so 10%. So, tu FAP dia. So, 10%. Okey. Untuk dua benda ni, pecahkan dia kepada dua. First kali, cari faedah yang sepatutnya. Okey, macam mana nak cari faedah yang sepatutnya? Kita keluarkan dulu timeline dia. So, dekat sini kita letak tempoh kewangan. Asal dia start by 31 Oktober, tapi dia start by Disember. Kita letak dulu tempoh kewangan sebab dia baru start pinjaman tu dalam tahun ini. So, 1 hari bulan 1. Oh, cikgu kena start daripada hujung. Tak cukup tempat. Okay. So, 1 hari bulan 1, 2018. Dia sampai 31 Disember 2018. Okay. So, cikgu ambil pen warna lain. Cikgu tandakan sampai 2028. 31-12-2019. 12-2020. 12-2021. 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028. Okay. Dekat sini, dia start pinjam bulan Oktober. Tapi kita nak tahu berapa yang dia kena bayar. So, dia start by December. So, cikgu pakai pen merah. Okay. Dekat sini, dia start. Dia start by December. So, sempat berapa bulan? Sempat berapa bulan kat sini? Sebulan je. Kita cari faedah atas pinjaman untuk sebulan je. Okay, faedah atas pinjaman. Berapa percentage dia? Berapa original value dia? RM75,000. Okay, pinjaman tu start bayar untuk sebulan je. So, darab 1/12. Boleh bantu cikgu untuk kira? Okay, boleh bantu cikgu untuk kira? Sorry? Okay, rasa. Okay, so 625. Itu adalah faedah yang sepatutnya you bayar tahun itu. Faedah tu hasil ke belanja? Belanja. Kenapa belanja? Sebab dah pinjam duit orang. Bayarlah. So, faedah tu belanja. So, dia belanja barang niaga ke selain barang niaga? AP ke UR? UR. So, masuk sekarang. So, 625 masuk dekat UR yang sepatutnya. So, masuk. Okey, faedah atas pinjaman. Adjustment letak kat tepi, 625. Persoalannya, dah bayar? Macam mana you tahu dah bayar ke belum bayar? Tengok kat depan. Ada tak dekat sini faedah atas pinjaman? Tak ada. Maksudnya dah bayar ke belum? Belum. So, dia jadi faedah atas pinjaman belum bayar. So, tu harta kita ke hutang kita? Asset ke liability? AP ke UR ke PKK? PKK. So, dia akan masuk dalam PKK. Amount yang sama masuk dalam PKK sebagai faedah atas pinjaman bank belum bayar. Biasanya untuk pinjaman ni settle faedah dululah. Okay, so 625. Untuk faedah senang. You just buat adjustment je. Kalau dekat depan ni contoh, sepatutnya you bayar 625. Dekat dalam ni contohlah dah ada 600. You lebih bayar ke you kurang bayar? Kurang bayar berapa? 25. So, cuma 25 sahaja yang duduk dekat PKK. Faham? Okay, so kita just tolak nak tahu berapa yang kita bayar lagi je. Okay, so last dekat pinjaman. Okay. Dekat pinjaman ni, bila dia kata tempoh matang, you kena tahu berapa pinjaman yang you kena bayar dalam jangka masa setahun dan juga lebih daripada setahun. Okay? So, dekat sini, berapa original value pinjaman dia?
75,000. Cuba kira berapa tahun eh sini sampai sini? 10 betul? 10? Okey betul 10. Okey boleh tak kita cari pinjaman yang sepatutnya kita bayar dalam masa setahun? Macam mana? Bahagi 10. Dapat berapa? 7,500. Ini untuk setahun. Dalam tahun semasa cukup ke setahun? Tak, cukup berapa bulan je? Sebulan je kat sini. Jadi boleh tak kita cari pinjaman sebulan? Macam mana? Bagi 12. Dapat berapa? 625. Oh, kebetulan sama. So 625 ni dah bayar ke belum? Macam mana tahu dah? Tengok kat atas. Cuba tengok kat sini. Pinjaman dia berapa dia tulis? Ha, 75,000. Kalau betul dia dah bayar, dia akan jadi 75,000 tolak 625. Itu kalau betul dia dah bayar. Sekarang dia berubah ke maintain? Maintain. Dia masih maintain 75,000. Jadi dah bayar ke belum? Belum lagi. Jadi dekat sini, yang tahun semasa punya, oh lupanya dia tak bayar lagi. Satu bulan je. Sama dengan 625. Okay. Tapi kena ingat tau, liability semasa ni adalah hutang yang you kena bayar dalam jangka masa setahun ke hadapan. Setahun ke hadapan eh. So maksudnya, setahun ke hadapan ini adalah liability semasa yang sebenar. Faham? Setahun ke hadapan. Sebab sekarang kan kita dah duduk kat sini. Liability semasa adalah hutang yang you kena bayar dalam jangka masa setahun ke hadapan. Ini LS. Okay, setahun tadi berapa? Setahun tadi berapa? Cuba tengok tadi. You kira. Setahun 7,500. Jadi dekat sini, ini adalah liability semasa kita 7,500. Dan kebetulan tahun lepas, iaitu tahun ini, kita tak bayar lagi 625. Jadi dia tetap jadi liability semasa juga. Faham? Dia jadi berapa? Lagi sekali. RM8,125. Okey, ini adalah liability semasa. Okey, pinjaman sebenarnya RM75,000. Liability semasa adalah RM8,125. Berapa liability bukan semasa? Tolak je lah. RM75,000 ni the whole 10 years. So yang ini LS kita RM8,125. So tolak dengan RM8,125. Dapat berapa? 66,875. So ini adalah LBS yang daripada sini sampai habis. Ini liability bukan semasa. Clear tak? Okay. So 66,875 dengan 8125 ni. Okay. So kita masuklah. So LS dia pinjaman jangka pendek. Dekat sini pinjaman jangka panjang. So dekat sini berapa tadi? 8125. Dekat sini 66,825. So bila you total balik, ini campur dengan ini, masih tetap 75,000. Boleh? Okay? Alright. So cikgu kira, cikgu tutup dulu session. Kita pass pada MC lah. Thank you so much guys for attending to this seminar. Okay. Alright. So cikgu ada beberapa quiz, beberapa soalan. Okay, cikgu nak, dekat depan ni ada dalam lebih kurang 10 hadiah. Okey, cikgu nak siapa yang paling cepat lah. Okey, nyatakan 5 akaun kontra. 5 akaun kontra. Okey, suruh datang depan. Datang depan. Cikgu nak dengar. Okey, cepat. Nyatakan 5 akaun kontra. Come on. Okey, come. Ayuh. Ini paling aktif dari tadi. Ungu-ungu dia tadi. Tengah-tengah, okey. Okey, ya. Yeah. Nyatakan 5 akaun kontra. Induk dengan kontra dia. Bagi tahu nama dulu. Nama saya Kurnia Aisyah. Dari SMK Jarum Banting. Kontra belian dengan pulangan belian. Jualan dengan pulangan jualan. Ambilan dengan modal. PHR dengan ABT, SNT dengan ABS. Alright, betul. Siapa yang tadi? Kurnia. Okay. So, thank you pada Kurnia. Okay, sama-sama. Okay, so soalan kedua adalah, ada berapa jenis pelarasan yang besar? Okay, cepat. Ada berapa jenis pelarasan? Ataupun highlight 5 jenis pelarasan.
Okay, cepat. Bangun je. Slide je. Okay, cepat. Cepat, kam. Sini. Cepat. Nyatakan jenis-jenis pelarasan yang you all tahulah. Yang tadi kan kita dah belajar. Cepat, siapa tahu? Alah, tadi kan kita baru belajar. Come. Boleh tu, selak-selak lagi tadi. Okay, kita tanya empat je lah. Empat jenis pelarasan yang awak tahu. Hutang lapuk, PHR, faedah atas pinjaman. Susun nilai. Okay, good. Okay, nama siapa tadi? Sharon. Okay, thank you pada Sharon. Okay? Okay, next. Apa beza AP dengan UR? Sangat senang. Tadi saya dah tanya, cepat. Apa beza akaun perdagangan dengan akaun untuk rugi? Kam. Jadi kita nama dari mana? Nama Naufal daripada SMK Shah Alam. AP dia barang niaga, UR selain barang niaga. Okay, very good. Okay, Naufal eh. Okay dah, okay. Baru nampak ya, selalu nampak online je. Okay, next adalah senaraikan tiga hasil, tiga belanja. Tiga hasil, tiga belanja, simple. Okay, come. Okay, siapa yang nak tu? Depan, boleh jawab. Apa soalan? Senaraikan tiga hasil, tiga belanja. Hasil, komisen diterima. Lagi? Tak ada, kurang je. Sewa diterima. Terima apa lah? Tak ada. Komisen diterima. Sewa diterima apa? Diskaun diterima. Diskaun diberi. Oh, diterima. Oh, okay. Kalau belanja, insurance, sewa, gaji. Ya, okay. Okay, tanya. Okay, next adalah. Apa cara ataupun apa formula untuk cari untung bersih selain hasil dengan belanja? Siapa ingat mam tadi? Mam. Dia nak cari untung bersih tapi tak pakai hasil, tak pakai belanja. Nama, sekolah, saya bagi tahu jawapan. Nama Nur Zahira dari SMK Bukit Jelutong. Modal akhir, tambah ambilan, tolak modal awal, tolak untung bersih. Sorry. Tolak modal tambahan. Okay, good. Tahniah. Okay. Okey, tanya. Okey, so berapa lagi? Okey, lima lagi. Okey, so sepantas kilat ya. Beri tiga contoh dokumen sumber dan fungsi dia. Alah, yang bentuk tiga segi tadi tu. Piramid tadi tu. Cepat. Okey. Tiga jenis dokumen sumber dan fungsi dia. Ambil yang simple-simple je. Dokumen sumber. Fungsi dia sekali. Apa try je. Dokumen apa? Invoice. Fungsi jual beli secara hutang. Resit rasmi. Tujuan dia untuk menjelaskan hutang.
voucher pembayaran untuk pembayaran. Sekejap, voucher pembayaran untuk pembayaran gaji. Okey, tahniah. Okey, empat lagi. Okey, apa teknik 3K persamaan akaun? Awal-awal tadi. Teknik 3K tadi. Cepat. Come. Ni. Tudung purple, tudung pink. Cepat. Dah apa pakai cap tu. Cepat. Teknik 3K. cepat. Teknik 3K persamaan akaun. Jaja, aku tengah fikir. Nama, sekolah. Oh, okay. Nama saya Dayan, sekolah SMK PU1. Kenal pasti, kategori kesan. Okay, tanya. Okay, dua lagi. Tiga lagi, okay. So, yang seterusnya, okay, yang ni mungkin kita tak belajar tadi, tapi kita dah belajar Form 5. Nyatakan tiga jenis analisis nisbah. Topik satu, Form 5. Tiga je, tak banyak. Kita ada 9. Tiga je. Cepat. Nak tak? Come. Hiya, panggil kawan saya tu. Cepat panggil. Awak dah ke? Tak apa. Tak apa, come. Nama saya Anusuria. Sekolah SMK Taman Sri Muda. Nisbah kecairan, kecekapan, keberuntungan. Okay, so thank you, Tania. Alright, Tania. Okay, dua lagi. Tapi satu yang besar kan? Okay. Okay. Alright, soalan susah ya. Okay, tak apa. Satu soalan simple. Bagi tahu cikgu, perbezaan makluman debit dengan makluman kredit. Makluman. Makluman debit, makluman kredit. Nama Irma dari sekolah DTHO. Maklumat debit untuk bagi tahu bank tu, bank kurangkan duit kita. Kalau maklumat kredit tu untuk kita bank beritahu duit tu bertambah. Yes, very good. Tahniah. Nama siapa tadi? Emma. Okey, so tahniah pada Emma. Okey. Okey, final question is, okey, apa ya? Final question is okay, soalan topik. Okay, pasal akaun kontra juga. Okay, akaun kontra juga. Cikgu nak tahu dia punya plus minus. Ingat tak? Plus minus. Okay, tak apa. Yang ni random je. Okay, yang ni random je. Cikgu nak tahu ni. 5 jenis asset, 5 jenis liability. Saya. 5 jenis asset. 5 asset, 5 liability. Campur-campur tak apa. ABS, ES. Ni mahal sikit ni. So banyak sikit maklumat dia. Nama sekolah? Nama saya Jenisha dari sekolah Convent Clan. Asset, lengkapan? Lengkapan, premis, bank, ABT. Tunai. Okey, cantik. Liability. Gada janji. Overdraft bank. Pinjaman.
Lagi dua, lagi dua. Belanja belum bayar, contoh? Belanja belum bayar. Apa contoh belanja belum bayar? Pinjaman belum bayar. Pinjaman belum bayar. Gaji, gaji belum bayar. Ah, gaji belum bayar. Gaji belum bayar. Ah, utility belum bayar. Great. Alright, so thank you so much. Okay, so thank you so much guys untuk kehadiran semua yang datang hari ni. Okay, so cikgu pas pada MC lah.